Okay, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kotak Nyaman. Okay, untuk video kali ini saya nak kongsikan dengan anda cara macam mana nak pasang tempered glass. Tempered glass untuk telefon anda. Dan saya cubalah untuk bantu anda, bagi anda cara yang paling mudah untuk pasang tempered glass ni dekat telefon anda tanpa bantuan kedai ataupun perlu pergi kedai. Anda perlu beli tempered glass ni dekat Shopee ke dekat mana-mana online platform. Dan lepas tu pasang tempered glass ni sendiri dekat telefon anda. Tak susah pun. Nak tahu macam mana? Teruskan menonton Kotak Nyaman. Okay, so pertama sekali apa yang perlu kita ada adalah tempered glass lah yang kita beli. Saya beli ni dekat Shopee, saya beli online lah. So tempered glass ni kalau kita tengok dekat dalam kotak ataupun dia punya packaging, biasanya akan ada tiga benda lah tempered glass. So tempered glass, ada dia punya stiker dan juga dia punya wet wipes dengan dry wipe. First sekali apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tanggalkan dulu lah screen protector dekat phone lama ni. Saya dah tanggalkan dan lepas tu korang perlu wipe sikit lah sebab kadang-kadang ada banyak habuk terlekat dekat sini. So perlukan kain ataupun kalau ada tisu pun boleh juga. Bersihkan dulu habuk-habuk yang terlekat, ada yang tebal sebab kadang-kadang kita dah lama tak tukar. Dekat tepi-tepi ni ada banyak habuk-habuk yang terlekat, terutama dekat bahagian speaker, bahagian lubang-lubang dekat tepi-tepi ni ada ruang-ruang untuk habuk tersimpan ataupun melekat. Okay, lepas tu second kita ambil wipe jenis wet. Okay, so ambil yang ni wet punya wipe ni, keluarkan. Okay, lepas tu lap dulu. Oh, saya punya ni dah tak wet lah. Biasanya dia akan basah lah. Okay, dia basah sikit je, tak apa. Mana yang ada nampak kesan-kesan yang tak tanggal tu, tanggalkan dulu. Okay, so yang kedua adalah kita keluarkan yang wipe jenis dry ni. Okay, dia kering berbanding dengan yang tadi. Okay, so kita wipe balik tempat yang basah tadi, keringkan. Wet punya wipe ni untuk tanggalkan kesan-kesan yang melekat lah, yang degil tu. So lepas tu kita keringkan balik screen ni supaya tak basah dan tak mengganggu kita punya proses untuk lekatkan kita punya screen protector tu lah ataupun tempered glass tu tadi. Tadi pula, nanti. Alright, dah selesai. Ambil stiker ni, ada satu dia panggil dust absorber yang besar ni. So yang ni kita ambil dan kita tengok kalau ada dust yang masih melekat, yang tak tertanggal lagi. Biasanya kalau nak pasang tempered glass nak senang dekat dengan cahaya lah, ataupun lampu. So kita boleh nampak ada dust dekat screen tu untuk kita tanggalkan. Alright, dah selesai. Kita keluarkan tempered glass. Okay, so ni tempered glass yang saya beli daripada Shopee. Alright, so 10D ni adalah tempered glass yang kira kuat lah, yang tebal, bagus untuk screen. Okay, so apa yang kita perlu buat adalah kat sini ada dua side. Side yang kalau kita buka tu dia punya stiker, dia macam ni kan, dia punya stiker tu dekat bahagian bawah ni. So bila kita buka nanti kita tampal terus kat sini. Tapi sebelum kita tampal tu, kita align dulu kita punya screen protector ni. Okay, cara nak align senang je. Kat sini ada stiker, ada dua stiker. Biasanya dia akan bagi guide stiker lah. Okay, guide stiker ni senang je. Kita tampal je dekat bahagian bawah screen ni. Okay, kat belah sini satu. Satu lagi dekat bahagian sini, kiri dan kanan lah, dekat bahagian bawah. Okay, lepas tu kita align kan. Pastikan dia align cantik lah. Bila dah align, rasa dah okay, dah rasa macam dah cantik lah. Ni, tekan je ke bawah. Terus lekatkan dekat body telefon lah. Lekatkan dekat body telefon bila dah cantik. Dah rasa dah cantik, dah ada punya alignment. Okay, lekat dekat body telefon terus. Sampai kat belakang ni, macam ni. So ni lah guna stiker guide ni. Tapi saya tengok ramai yang tak guna, mungkin tak tahu ataupun dah expert kot untuk pasang tempered glass ni. Okay, next kita tarik ni. Sebelum tu kita tengok dulu lah kalau ada macam ni ada sikit dust yang kita mungkin tak perasan masa kita sibuk pasang tadi. Tarik dulu dust yang melekat. Dust ni memang mudah je nak masuk ataupun nak melekat dekat skrin telefon. So semasa proses pasang skrin protector ni memang kena sentiasa make sure yang dust tu ataupun habuk tu tak melekat lah. Lepas tu cabut. Okay, cabut ni. Okay, hati-hati jangan pecah. Okay, lepas tu tanggalkan mula daripada bawah ni. Okay, daripada bawah bahagian ni kita lepaskan skrin protector tu perlahan-lahan ke atas skrin. Yep, macam tu. Alright, so guide ni memang membantu lah kalau kita nak pasang screen protector. Lepas tu tekan-tekan sikit. So biar dia melekat sendiri, akan nampak ada kesan. Dan kalau ada nampak bubble-bubble besar dekat screen tu, okay, kalau nampak bubble besar macam ni kan,
Kita just tolak-tolak je dengan jari, tolak dengan jari sampai dia hilang lah. Sebab tu adalah gelembung udara yang terperangkap kat dalam tempered glass ataupun screen protector tu. So tolak-tolak dengan jari. So kalau ada habuk, in case kalau korang pasang ada nampak kesan habuk dekat situ, angkat sikit dan gunakan stiker ni ataupun dust absorber ni untuk ambil habuk yang terperangkap lah kat bawah screen tu. So kalau korang kat tepi-tepi ni, kalau ada masih ada lagi udara yang terperangkap, korang kena angkat sikit screen protector tu. Angkat sikit, bagi udara tu lepas. Lepas tu letak balik. Dan itu dia, dah siap. Senang je nak pasang screen protector ni. Okay, so itu je cara macam mana untuk kita pasang tempered glass dekat telefon. So saya dah pasang tadi tempered glass ni. Dan kalau ikut step yang betul, memang mudah sebenarnya untuk pasang tempered glass ni sendiri. Tak perlu pergi kedai dan anda boleh jimat banyak dengan hanya memasang tempered glass yang anda beli dekat online dan pasang sendiri dekat rumah. So saya harap video ni bermanfaat kepada anda yang mungkin tak tahu cara untuk pasang tempered glass. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel Aku Tak Nyaman supaya saya dapat hasilkan lebih banyak lagi konten-konten yang bermanfaat untuk anda pada masa akan datang. Terima kasih kerana menonton channel Aku Tak Nyaman. Assalamualaikum.